Nah, ini dia teman-teman PO Kencana. Ini di line perdana hari ini nih. Hari ini diisi oleh Emily ya. Kira-kira siapa kan pramugarinya? Mbak Hernita langsung jadi artis dadakan. Masya Allah, bukan dancer K-pop ya, maaf ya. Allah pura-pura lu. Tukang parkir, ngombe gawat. Sampirannya mana? Hah? Masih nyum. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mas Ian. Oke teman-teman, siang ini Mas Ian lagi ada di Terminal Polres Pelawat Tangerang ya. Nah, rencananya siang ini Mas Ian mau ngeliput di line perdananya dari PO Kencana. Nah, dapat infonya Mas Ian, unit PO Kencana buka jalur Polres Jepara ya. Nanti kita lihat beneran ada unit atau enggak. Semoga aja nih rezeki Mas Ian bisa ketemu PO Kencana. Nah, kabarnya kan tanggal 20 kemarin ya teman-teman di line perdananya. Nah, nanti kita coba lihat aja unitnya bakalan masuk di Terminal Polres atau enggak. Ya wes, pokoknya saksikan terus video hunting Mas Ian sampai tuntas teman-teman. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Dan jangan lupa juga untuk dinyalakan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan untuk updatean video selanjutnya. Ya wes, langsung aja kita hunting. Nah, nanti kita lihat juga agennya udah buka belum ya di Polres ini PO Kencana. Yus, kita langsung hunting aja ya di Terminal Polres Pelawat Tangerang. Ada yang baru masuk teman-teman nih, ada PO Kalingga Jaya dengan julukan Kirana. Lalu ada laju prima nih, laju prima LP192. Ih, ada unit spesial yang baru masuk nih teman-teman. Nah, ini di belakang laju prima ada PO Haryanto HR024X Java King. Mantap banget ya Java King. Salah satu artisnya Pulau Gebang. Unit ini menggunakan mesin Hino RN 285 ya teman-teman. Ini kurang tahu sekarang ngisi rute mana. Nah, ini lanjut persiapan diberangkatkan dari PO Nusantara nih. Menggunakan mesin MAN ya. Unitnya keren banget. Ini pakai bodi garapan dari Nusantara Gemilang teman-teman. NS62 tujuannya ke Kudus. Ini nama bodinya Conqueror ya. Sangar, unitnya sangar banget. Nah, ini dia teman-teman. Di depan mesin sudah terparkir ada Haryanto HR024 Java King ya. Tampilannya seperti ini nih. Menggunakan mesin Hino RN 285. Dan ini kru yang bertugas hari ini ya. Nah, ini dia teman-teman. Nah, tadi Mas Ian udah sempat ngobrol-ngobrol sama krunya ya. Ini Haryanto HR 024 ini
lagi mengisi jalur Cepu ya. Oke teman-teman, nah sekarang Mas Ian berada di bagian ruang tunggu sekaligus loket pemesanan tiketnya ya. Nah untuk agen PO Kencana berada di loket nomor 32. Ini di sebelahnya Rosalia Indah dan gabung di agen Keramat Jati nih teman-teman. Jadi buat kalian yang mau naik PO Kencana, kalian tinggal cari loket nomor 32 ya di Terminal Koris. Dan agennya itu menyatu dengan PO Keramat Jati. Nah ini dia teman-teman, PO Kencana. Ini di line perdana hari ini nih, PO Kencana. Hari ini diisi oleh Emily ya. Kira-kira siapa kok pramugarinya? Oh, Mbak Hernita ternyata. Pramugarinya Mbak Hernita. Wah, parkirnya miring. Ternyata di Polres yang masuk unit MHD-nya ya. Oh, Haryanto 60-nya udah berangkat tuh, tujuan ke Polilo. Paling gak jaya slipernya berangkat tujuan Jepara. Parkir di sebelah Haryanto nih. Kencana dengan julukan Emily. Wah, langsung heboh nih. Langsung jadi bahan untuk foto nih. PO Kencana. Langsung jadi artis nih, Mbak Hernita. Cepat. Suruh. Mbak Hernita langsung jadi artis dadakan. Baru hari ketiga ini. Keteran dikit apa Pak motonya? Kali ini bukan nama dancer K-pop ya, melainkan Beke. Melainkan nama ini. Masya Allah. Bukan dancer K-pop ya, maaf ya. Berani banyak tuh. Nah, ini dia teman-teman tampilan bisa ya dari PO Kencana dengan julukan Emily. Hari ini yang masuk yang body MHD. Pribadinya tuh udah kebiasaan banget foto sama dancer. Dancer ini. Ini Kencana saya nonton gara-gara si Mas Arkan. Emily. Para Jakarta Polres. Banyak banget ya. Baru hari ketiga. Empat baru hari ketiga. Lagi. Satu. Para Polres hari ketiga. Hari ketiga, bro. Lu bilang. Sini. Oh.
Ayo mas, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Wah, langsung ramai banget ya Mbak Hernita yang ngajak foto. Wah, ini Pandawa 87 AC Milannya udah berangkat ya. Disusul Handoyo, Handoyo apa nih ya? Jogja juga deh kalau nggak salah. Entah Handoyo Jogja atau Malang nih teman-teman. Berangkat banyak. Laju prima. Nah, ini persiapan diberangkatkan teman-teman. PO Haryanto HR 004 Ineffable. Ngisi line ke Tayu ya. Tugas Tayu. Keberangkatan selanjutnya ada Garuda Mas dengan julukan Magnum. Wih, ada unit ganteng nih teman-teman, Theo Baladika. Ini masih pakai body skorking. Cakep deh. Cakep banget. Nah, ini persiapan berangkat ya dari PO Kencana. Ini di line perdana hari kedua teman-teman. Hari ini diisi oleh unit yang berjulukan Emily. Oke teman-teman, ini dia keberangkatan selanjutnya, ada PO Beju G65. Hari ini diisi unit rontonan ya, tujuannya ke Jepara. Oke teman-teman, ini persiapan keberangkatan selanjutnya, ada PO Juragan 99 Trans ya. Ini unit private class teman-teman. Tujuannya ke Malang. Oke teman-teman, jadi segitu dulu untuk hunting hari ini. Semoga informasinya bermanfaat buat kalian semua. Dan sampai bertemu lagi di video hunting selanjutnya ya. Ini berhubung bis-bisnya juga udah mulai sepi, jadi masih andain aja. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video hunting selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.